Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin yang keberapa nih? Dari mahadhar tadi. Sudah 30-an lah. 30 mahadhar. Oke, kita masuk pada biografi berikutnya, yaitu Imam Ibrahim Al-Bajuri. Ini juga familiar juga. Sering kita dengar Imam Al-Bajuri. Beliau termasuk salah satu Syekh Azhar juga. Syekh Azhar yang ke-19. Benar ya? Yang ke-19. Beliau Syekh Azhar yang ke-19. Setelah beliau Al-Arusi yang ke-20. Okay, kita lanjut. Imam Ibrahim Al-Bajuri, beliau Grand Sheikh yang ke-13. Ah, 19. Beliau orang Bajur. Bajur itu ada sebuah desa di daerah Manopia, namanya Bajur. Saya ingat Bajur itu ada soalnya di dekat rumah saya di Indonesia itu ada desa Bajur namanya juga. Bajur. Di mana di Indonesia, Pak? Di Pamekasan ada yang namanya Bajur. Nah, cuma gini, apakah berbeda ketika kita menemukan di kitab kadang ada tertulis Al-Bajuri sama kadang Al-Bajuri pakai alif atau pakai iya yang benar gitu. Dua-duanya sama. Itu maksudnya adalah satu orang. Nah, kalau memang dinisbatkan pada Ibrahim, itu berarti Ibrahim Al-Bajuri sama Ibrahim Al-Bajuri itu satu orang. Bukan ada dua orang yang nisbatnya berbeda gitu, bukan. Karena memang Al-Bajuri itu bisa di Al-Bajuri sama Al-Bajuri. Bahkan ada dua referensi saya bandingkan, itu ternyata memang sama-sama dipakai. Di Darul Ifta itu beliau menggunakan Al-Bajuri dan beliau mengutip dari kitabnya Imam Bajuri sendiri. Beliau di situ berkata, fayakulu fakiru rahmati rabbihi ilahiri, kemudian di situ Al-Bajuri ilahiri, Al-Bajuri. Cuma setelah saya cek di cetakan yang ditahqiq oleh saya di Jum'ah, beliau itu menggunakan Al-Bajuri. Jadi dua-duanya itu sama-sama dipakai gitu. Antara Al-Bajuri sama Al-Bajuri. Cuma kalau kita kembalikan pada nama desanya, itu desa Bajur mungkin lebih, kalau kita mau mentarjih, mungkin lebih cocok Al-Bajuri dengan alif. Beliau lahir tahun, saya menggunakan hijriah ya, 1198. Jadi masih ulama terakhir. Bahkan saya di Jum'ah di kitabnya di Al-Madkhal itu, Al-Madkhal ila dirasatil madzahib al-fiqhiyah, beliau menyebutkan kitab beliau, kitab Syekh Bajuri itu adalah kitab turus terakhir. Jadi kitab turus itu target standarnya itu adalah 100 tahun sebelum sekarang itu turus. Setelah itu tidak dianggap turus. Nah, pada saat itu beliau itu mengatakan bahwa turus terakhir itu adalah karya Imam Syekh Imam Al-Bajuri itu tadi. Jadi beliau itu ulama terakhir, bahkan wafatnya sekitar 163 yang lalu tahun. Ya, maksudnya terakhir daripada ulama-ulama yang lain. Jadi kalau kita hitung 100 tahun lebih lah dari sekarang itu beliau wafat. Cuma di antara ulama-ulama yang lain, beliau itu yang terakhir. Lahir 1198, umur 14 beliau ke Azhar. Cuma di tempatnya di Bajuri itu beliau sudah berguru pada orang tuanya, serta apa Quran dan sebagainya sudah selesai di sana dan melanjutkan pendidikan di Al-Azhar pada tahun 1212, bukan 212 ya. Pada tahun 1212 beliau itu pindah ke Azhar untuk melanjutkan pendidikan di Azhar. Cuma kebetulan satu tahun di sini di Azhar ada kejadian ini. Penjajahan dari Prancis tahun 1213 itu ada penjajahan. Beliau akhirnya mungkin lebih banyak mengungsi ya ke Giza. Beliau di sana tinggal 3 tahun sampai Prancis itu pulang mereka tahun 1216. Beliau balik lagi ke Azhar dan belajar lagi di Azhar pada Syekh Azhar. Itu tentang kelahiran beliau dan beliau sangat rajin dan sudah kelihatan dari belajarnya bahwa beliau itu akan jadi orang keren lah. Beliau berguru pada banyak Syekh Azhar, salah satunya Syekh Azharnya itu Syekh yang pertama kita ziarah yang pertama tadi, Syekh Abdullah Asy-Syarqawi. Jadi beliau termasuk salah satu murid dari Syekh Abdullah Asy-Syarqawi dan Syekh Al-Quwaisini. Kuisni. Beliau juga muridnya beliau dan itu juga Grand Syekh di sini.
setelah Syekh Sarkowi. Jadi sanad keilmuannya ya cukup kuat dan bisa dipertanggungjawabkan lah. Beliau menjadi Grand Sheikh pada tahun 1263. Itu diangkat jadi Grand Sheikh sampai wafat beliau itu sampai usia di tahun 1277. Beliau wafat di tahun itu. Nah, ketika beliau menjadi Grand Sheikh di sini ada beberapa kejadian. Salah satunya beliau pernah diminta sama sama hakim waktu itu pada pemerintah yang berkuasa pada saat itu, beliau diminta untuk mengeluarkan fatwa agar orang-orang Masehi yang ada di sini itu kan dikeluarkan dari Kairo gitu. Beliau diminta untuk mengeluarkan fatwa seperti itu dan akan disiapkan tempat khusus apa ya mungkin lebih pasnya agar orang-orang Masehi itu orang-orang yang non Islam di sini di mungkin bahasa kasarnya dikucilkan gitu. Isolasi. Isolasi. Cuma apa tanggapan beliau? Itu beliau jawab, pertama, saya tidak bisa memberikan fatwa seperti itu. Kenapa? Karena secara kenegaraan mereka itu warga negara di sini. Gitu. Mereka orang warga negara, warga setempat, orang Kairo dan lahir di sini. Memang mereka di tempatnya itu secara hukum kenegaraan. Dan hukum Islam pun mereka diakui gitu. Selama mereka tidak harbi, tetap diakui dan tetap harus dilindungi. Jadi mereka beliau Imam Al-Bajuri ini tetap tidak mau memberikan fatwa tersebut. Kemudian juga sehingga dengan beliau tidak tunduk pada pemerintah pada tersebut itu pemerintah sangat apa ya? Sangat gedek lagi, Pak. Beliau sangat berwibawa lah pada pemerintah yang ada. Sehingga ketika beliau di akhir-akhir tahun beliau ketika mau wafat, beliau mengalami sakit dan di akhir sempat ada goncangan gitulah. Dan beliau tidak bisa langsung menangani, akhirnya diminta oleh pemerintah agar dan pemerintah itu tidak berani untuk mengganti beliau sebagai Grand Sheikh, itu enggak berani. Akhirnya memberi solusi. Solusinya itu gini. Sheikh, antum tidak usah memutuskan permasalahannya di dasar, antum siap saja untuk menunjuk 4 orang sebagai apa ya kepanjangan tangan dari beliau untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi beliau pemerintah pun tidak berani mengganti beliau walaupun beliau itu masih karena beliau itu masih ada. Jadi sangat disegani di pemerintahan oleh pemerintah pada saat itu. Makamnya saya sudah jelas sebutkan. Nanti kita keluar dari sini itu ke kiri dikit itu kelihatan. Tapi kita tidak bisa belum bisa masuk ya? Belum bisa. Cuma nanti kelihatan putusan Ibrahim Al-Bajuri. Itu Imam Al-Bajuri. Kemudian tentang karya-karya beliau. Oh iya, itu guru-guru beliau yang tadi. Kemudian salah satu murid-murid beliau yang sangat terkenal, kita tadi sudah ziarah, Syekh Rofi Rifa'ah Tohtowi. Itu beliau murid yang paling keren beliau. Kemudian juga Syekh ini, setelah Syekh Sarkowi tadi, Al-Haddad. Beliau juga murid dari Syekh Ibrahim Al-Bajuri atau Al-Bajuri sama. Kemudian untuk karya-karya beliau itu banyak, terutama bagi kalangan kita orang Indonesia yang masih bermadzhab Syafi'i, beliau sangat ketat ke Syafi'iannya. Salah satu yang sangat terkenal itu karya beliau adalah Hasyiah Al-Bajuri ala Ibn Qasim. Jadi takrib itu disarai oleh Ibn Qasim, jadi fathul qorib dihasyiahi oleh beliau Ibrahim Al-Bajuri, Hasyiatul Bajuri. Itu sangat terkenal dan insya Allah sekarang masih ada yang mengkaji. Di Radhatun Naim itu ada kajiannya. Itu salah satu karyanya. Kemudian beliau juga menulis ini. Ada matan dalam ilmu akidah itu Jawharut Tauhid, itu cukup terkenal. Dan Jawharut Tauhid ini disyarahi oleh beberapa ulama. Dan dua kitab yang paling terkenal itu ada dua, yaitu Ithaful Murid sama Tuhfatul Murid. Yang Ithaful Murid itu punyanya Syabdus Salam. Kalau nggak salah di sini juga makamnya. Di Salam. Bukan di sini ya. Di Salam. Oh iya, Syekh Amir yang di sini, hasilnya ada di sini, Syekh Amir. Kemudian yang kedua tuh Fathul Murid, itu yang punyanya Syekh Imam Ibrahim, Ibrahim Al-Bajuri. Cuma di bahasanya itu beliau adalah hasiyah, bukan syarah terhadap Jawahirut Tauhid, hasiyah. Padahal itu syarah terhadap matan langsung. Di sini perlu dibedakan antara hasiyah sama matan gitu. Kalau matan itu adalah penjelasan terhadap
Kalau syara itu penjelasan terhadap matan, kalau hasya itu semacam komentar dari muallif itu terhadap matan. Jadi Imam Bajuri pada jauharut pada Tuhfatul Murid itu lebih pada mengomentari, bukan mensyarahi secara utuh dari matan Jauharut Tauhid. Itu salah satu kitab beliau. Kemudian juga banyak kitab beliau di beliau juga mensyarahi nadhamnya Jurmiyah. Nadhom Jurmiyah itu kan ada yang dinadhom oleh Imam Imriti, kemudian dinadhom oleh Imam Adamiyati. Nah, beliau mensyarahi nadhom yang Adamiyati, bukan yang Imriti. Juga beliau mensyarahi kitab, juga beliau banyak kitab ini, kitab-kitab ijazat. Karena ulama-ulama terdahulu itu sudah terbiasa ya. Beliau itu menuliskan, sanad keilmuannya itu ditulis. Saya itu berguru kitab ini, berguru pada siapa, itu ditulis semua sampai menjadi satu kitab. Sampai Imam Syekh Amir ini punya kitab namanya Sabtul Amir. Di situ menjelaskan semua sanad keilmuan beliau. Belajar Bukhari ke Imam siapa, ke Syekh siapa saja. Nah, Syekh ya, Imam Syekh Ibrahim Al-Bajuri ini juga sama. Beliau banyak menulis kitab-kitab seperti itu dalam kitab-kitab ijazat. Ijazat itu menuliskan di kitabnya tentang sanad-sanad keilmuannya beliau, dari siapa saja beliau berguru gitu. Itu tentang Imam Al-Bajuri dan beliau salah satu grand syekh di Azhar. Fatihahnya mana, Pak? Dan seperti biasa kita hadiahkan Fatihah pada beliau. Semoga ilmu-ilmu beliau mengalir kepada kita. Amin. Dan ilmu tersebut bermanfaat di dunia wal akhirah. Ala hadinya wa ala nikulidin soja al-Fatihah.